anak kantor itu ya, udah tahu telat, masih aja bawa mobil. Nah, berikut ini adalah reka ulang adegan marah-marah anak kantor. Woi, motor belum lunas, minggir! Angin gue jalannya, gue telat di kantor! Woi, kok dia tahu motor gue masih cicilan sih? Udah bro, ngalah aja bro, ntar kita dikubukin gimana? Woi, minggir! Gaji lo berapa sih? Gedean gaji gue telat nih! Woi! Weh, kok dia juga tahu sih gaji kita di bawah UMR? Pak, kalau orang kantor udah ngamuk, otaknya sama kayak dukun, cabut! Woi, anak magang woi, minggir dong! Senior nih mau lewat! Weh, kok dia tahu sih anak kita masih anak magang? Udah pak, cabut! Woi, anak agency mana sih lo? Sini deh, aduan pitching sama gue! Woi, lama banget jalan lo, orang finance ya? Freelance kan lo, minggir deh. Lo kan bisa kerja di rumah, lo nggak bisa. Kok dia tahu juga sih kita anak freelance? Ya udah kita cabut makanya, cabut. Ya daripada nyakitin hati orang, mendingan ngomong baik-baik deh kayak gini. Oh pak, ibu, tolong ya. Ya udah sampai dua, telat banget ini. Minggir aja dikit pak, minggir aja ya, please. Ya Allah. Lur, dia udah minta maaf terus mohon-mohon biar kita minggir. Ya udah kasih lewat, kasihan anak orang, lo cabut. Yaudah. Action. Bapak, ibu, minggir aja bentar ya, maaf ya pak. Saya udah sampai 2 nih telat. Ya Allah. No, lo agak agresif dikit.